Selamat malam Komandan, mohon izin saya sekarang berada di Pulau Dewata ini bersama tim kita lagi pantau situasi saat ini di Pulau Dewata bersama anggota ya. Nah ini suasana begitu ramai sekali para masyarakat melakukan aktivitas di malam hari ini ya. Baik dari pengusaha travel, restoran dan juga pengusaha Gojek dan transport-transport lainnya ini melakukan aktivitas di malam hari ini ya. Nah ini para wisatawan asing dan sudah memasuki di Pulau Dewata ya. Alhamdulillah ini menjelang G20 ini alhamdulillah Astungkare sudah banyak sekali masyarakat melakukan aktivitas perdagangan ya. Nah ini dari karyawan-karyawan juga karyawan kafe, restoran dan juga perhotelan sudah buka semua ini ya. Alhamdulillah mudah-mudahan Bali bangkit lagi perekonomian. Kita melalui channel kami Suyanto Loka Dewata News kita promosikan seluruh pengusaha di Pulau Dewata dan juga para pariwisata dan juga para ini dari bus juga travel-travel kita promosikan melalui channel kami Suyanto Loka Dewata News ya. Nah ini suasana ramai sekali ini ya. Nah ini. Oke, nah ini. Dari pantauan kami ini bersama tim kita ini ya, ramai sekali masyarakat melakukan aktivitas di malam hari. Oke, baik dari hiburan-hiburan kafe-kafe dan juga hiburan malam semua ini banyak yang sudah buka ini. Baik dari restoran juga banyak yang buka ini ya. Untuk menikmatin suasana di malam hari ini di pantai-pantai termasuk pantai Canggu, pantai Kuta dan juga pantai Nusa Dua dan Serangan juga ini sudah ramai sekali ini ya. Ya mudah-mudahan dengan melalui channel kami ini Suyanto Loka Dewata News para masyarakat Indonesia khususnya di luar Bali ini bisa tahu informasi dari channel kami Suyanto Loka Dewata News. Oke, sampai jumpa lagi konten laporan kami dari reporter kriminalitas dari Pulau Dewata.